Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kaputren ya. Ini adalah proses packing ya, proses packing dari tim Kaputren yang ada di Tulungagung ya. Ini pengiriman kita hari ini ada beberapa lokasi ya. Ada jalur Kalimantan, Sulawesi sama Jawa Barat ya, Jawa Tengah sama DKI Jakarta ya. Ini adalah proses-proses packingnya nih. Ya. Proses packingnya, dan ikan selalu habis setelah kita karantina ya, kita packing ulang ya. Dipastikan ikan yang kita kirim ini dalam kondisi benar-benar sehat ya, dalam kondisi benar-benar baik ya. Oke guys ya, jadi jangan ragu ya, jangan ragu lagi untuk belanja ya, atau beli ya, yang ada di grosir kita ya, yang ada di Tulungagung ini ya. Silakan ya, silakan langsung di order aja, langsung di order ya. Garansi kita tetap 100% ya. Garansi kita tetap 100% ya, bos-bosku ya. Teman-teman, gue mau packing ikan sultan ya, spesialis packingnya, karena memang ikannya ini besar banget. Oh ya, rancunya super ya, super besar sekali ya. Ini jadi gue pakai packing khusus. Ini ikan udah champion ya. Tuh, duh. Oke, ini cara packingnya gini ya teman-teman ya. Ini packingnya khusus nih. Packingnya khusus ya. Karena memang ikan-ikan yang udah main di sini kita juga packing nggak pakai apa ya, kita langsung pakai styrofoam gitu. Jadi pengisian oksigennya langsung di dalam styrofoam ya. Jadi tujuannya biar maksimal ya hasilnya ya. Tujuannya biar maksimal hasil apa oksigennya. Jadi insya Allah nanti di dalam perjalanan ikan nggak jadi trouble ya. Pokoknya full oksigen. Teman-teman ya, ini ikan udah sebagian besar untuk hari ini, pengiriman di hari ini sebagian besar udah gua packing ya. Ada yang pakai kardus, ada yang pakai karung, ada yang pakai styrofoam. Nah, yang styrofoam ini ya, ini ikan-ikan khusus ya, ikan-ikan sultan, yang ikan-ikan siap sell ya. Jadi gua packing khusus karena memang lumayan ya harganya juga. Dan ini yang pakai karung ini biasanya ya ikan-ikan yang standar lah ya, yang standar. Dan yang ini juga sama, pengiriman menggunakan apa, jalur darat, udara ya, sama kereta api juga ya. Jadi inilah prosesnya. Ini sebagian masih banyak tuh ya, di dalam masih banyak yang belum gua packing. Jadi ini yang siap diberangkatkan ke jasa pengiriman ya. Oke ya teman-teman, begitu aja dulu ya.